Guys, katanya FIFA kaget tak menyangka aksi solidaritas para pemain dunia untuk Indonesia usai dicoret jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ini. So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Itu yang kita harapkan sama-sama. Oke, guys, hari ini saya mahu merancangkan satu video daripada channel RM Sport. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda juga kepada channel RM Sport. Judul yang kita mahu reaksikan adalah FIFA kaget aksi para pemain dunia dan Palestina untuk Indonesia sampai berikan pesan menyentuh ke FIFA. Seperti yang saya katakan di intro, katanya FIFA kaget tak menyangka aksi solidaritas para pemain dunia untuk Indonesia usai dicoret jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ini. Sehinggakan timnas Palestina memakai jersey timnas Indonesia, guys, kerana terlalu respect dan tanda hormat dengan keputusan Indonesia baru-baru ini. Begitulah yang kita lihat, ya guys, bagaimana rakyat Palestina begitu menghormati pada negara Indonesia dan Palestina kagum pada Indonesia yang berani memberi sanksi pada timnas Israel, sehingga kan Indonesia sendiri menerima akibat dicoret dari menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 pada tahun ini, guys. So, guys, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh RM Sport. Dan sebab itu, di hujung videonya, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Dancing, I don't know a lot about dancing, but like I said, I like to enjoy any time, any moment. FIFA kaget sampai tak menyangka aksi solidaritas para pemain dunia untuk Indonesia usai dicoret jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Terkhususnya Palestina saudara Indonesia yang pemainnya memakai jersey timnas Indonesia usai angkat trofi Piala Super Palestina. Dia angkat trofi itu di Palestina, trofi itu dia pakai baju timnas Indonesia, guys. Bagaimana kita lihat tanda hormatnya, tanda cintanya, menghargai apa yang dilakukan Indonesia, guys, ya, untuk beri sanksi kepada Israel. Begitu sekali, ya. Dan sampai katakan hal ini, tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Para pemain timnas Palestina Muhammad Rashid memakai jersey timnas Indonesia dengan mengangkat trofi juara Yasser Arafat Cup 2023. Mantan pemain Persib Bandung itu juga turut mendoakan sepak bola Indonesia dalam keterangan unggahan di Instagram pribadinya @MuhammadRashid95 Jumat 31 Maret 2023. Alhamdulillah satu lagi di bulan yang sama, tulis Muhammad Rashid. Saya senang telah membantu tim saya memenangkan final piala dan liga di bulan yang sama. Yang ini untuk orang Indonesia yang luar biasa. Semoga Allah memberkati kalian semua dan insya Allah sepak bola Indonesia akan makmur dan menjadi yang terbaik karena kalian semua pantas mendapatkan hal yang terbaik. Terima kasih atas semua cinta dan aku akan di luar negara pun banyak mengibarkan bendera Indonesia, ya. Terus mendoakanmu, tulis Rashid. Muhammad Rashid baru saja membantu klub Jabir Al Mukabir melawan Balata FC di final Yasser Arafat Cup 2023. Jabir Al Mukabir pun menang 1-0 atas Balata FC. Tidak tahu alasan persis Rashid memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia. Namun waktunya tidak jauh dengan Indonesia yang dicoret dari FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sejatinya Indonesia akan menggelar Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Sepatutnya, ya. Setelah Indonesia dicoret, Argentina dikabarkan tertarik untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Argentina pun dikabarkan sudah mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah. Oh, pantas Argentina mengajukan proposal mereka untuk menjadi tuan rumah. Wih, benar-benar pantas, ya.
pengajuan Argentina menjadi tuan rumah pun menuai pro ganda. Karena Argentina cepat melakukan tindakan dengan mengajukan proposal. Banyak publik yang tidak percaya akan hal tersebut. Ya, benar. Seperti diketahui, Rashid memang dekat dengan Indonesia. Ia pernah bermain untuk klub Liga 1 Persib Bandung. Gelandang 27 tahun itu bergabung dengan Persib Bandung pada 2 Juni 2021 hingga Agustus 2022. Ia pun menjadi salah satu andalan pemain bintang di Persib Bandung. Andalan, kan? Rashid memainkan 27 pertandingan di Liga 1 bersama Persib Bandung. Ia mencetak 6 gol dan menyumbangkan 3 assist untuk Persib. Rashid menjadi salah satu pemain Bandung. Timnas Palestina. Ia sudah mencetak 18 caps untuk Timnas Palestina. Rashid pun sudah menyumbangkan 2 gol untuk negaranya itu. Mantan pemain klub Arab Saudi Al-Jil itu menjadi bagian timnas Palestina pada FIFA Matchday Maret 2023. Rashid bermain 90 menit saat timnas Palestina mengalahkan Bahrain dengan skor 2-1 di Bahrain National Stadium Minggu 26 Maret 2023. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang solidaritas para pemain Palestina untuk Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga. So, okay guys, kita sudah pun reaction daripada channel RM Sport dan katanya FIFA kaget aksi para pemain dunia dan Palestina untuk Indonesia sampai berikan pesan menyentuh ke FIFA. Begitulah kata-kata daripada RM Sport guys. So, katanya guys, FIFA kaget tak menyangka aksi solidaritas para pemain dunia untuk Indonesia usai dicoret jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 tahun ini guys. Khususnya player Palestina lah yang kita lihat, yang mana pemainnya memakai jersey timnas Indonesia guys ketika ia mengangkat piala. Nama pemain daripada Palestina itu adalah Muhammad Rashid sambil memakai jersey timnas Indonesia. Dan katanya dia adalah mantan pemain Persib Bandung guys ketika dia mengangkat piala Yasir Arafat Cup 2023. Sambil itu dia berkata semoga Allah memberkati rakyat Indonesia dan juga Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Begitulah kata dan doanya untuk rakyat Indonesia. Wow guys, bagi saya sendiri itu adalah sangat luar biasa lah betapa sayangnya warga Palestina untuk Indonesia guys. Apabila Indonesia melakukan sanksi kepada negara Israel, dan disitulah kita lihat berbagai-bagai negara yang memberi dukungan, dan khususnya kita lihat Palestina sangat menghormati apa keputusan yang dilakukan oleh Indonesia untuk sentiasa mendukung Palestina dan untuk kemerdekaan Palestina. Guys, apa yang kita semua tahu, sejatinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 20 Mei ini hingga 11 Juni ini. Apa yang kita lihat setelah Indonesia dicoret, kabarnya Argentina menggantikan tempat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun ini. So guys, bagaimana menurut kalian tentang solidaritas para pemain Palestina untuk Indonesia? Jadi teman-teman bisa komen di bawah komentar. Apa juga sekalipun, Indonesia dan Malaysia sentiasa mencintai negara Palestina dan sentiasa memperjuangkan untuk kemerdekaan Palestina. Itu yang kita harapkan sama-sama. So, okay guys, untuk menutup reaction kita kali ini, apapun saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju dan begitu juga negara saya Malaysia. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila. Dan apa yang saya harapkan, hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang, saya dan kami semua YouTuber reaction ini umpama duta kecil saja guys, tidak lebih daripada itu, agar terus dapat menyatukan Indonesia dan Malaysia ini. So, okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada dalam Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik dan subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.